Wah, 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 pak, kalau buat nengkur dua wanita malam itu saya nggak berani, pak. Saya nyerah, pak. Ya udah, biar saya tegur nanti. Ya udah, nggak usah nanti, pak. Sekarang aja. Ya udah. Yang dorong perempuan itu ya? Iya pak, itu suka aduh malam itu. Betul pak, mereka itu emang dua wanita malam pak, yang sering pergi dugem-dugem gitu pak. Ini ya, bilangin dia. Kamu udah tahu, ya suka keluar malam. Iya. Kamu tahu nggak? Ini tuh kawasan orang-orang baik, rusun terbaik, Mo. Saya tahu pak. Nah, udah kau jangan bikin malu saya dong, Mo. Tegur dong. Wah, pak. Kalau buat negor dua wanita malam itu saya nggak berani, pak. Saya nyerah, pak. Ya udah, biar saya tegur nanti. Ya udah, nggak usah nanti, pak. Sekarang aja. Ya udah mana? Itu. Waduh. Kamu bilang dong, Mo. Elah nih bocah malah nongkrong sih. Itu cewek lu nyariin lu tuh. Bentar gue belum selesai bacanya nih. Lu pilih buku apa pilih cewek lu? Ya udah deh. Ya udah. Gua rapin deh. Ada petugasnya ntar yang rapin, ayo buruan lah. Waduh. Anak-anak tuh kebiasaan kalau habis baca bukannya dirapihin lagi. Aduh. Berantakan begini. Saya itu lagi menginvestasikan emas-emas saya. Karena bagi saya, emas itu sangat berharga buat saya. Kalau aku sih beda, Jeng Ale. Kalau menurut aku, yang paling berharga itu ya anak aku. Lihat aja. Leo, sini sayang. Nih. Waduh. Kenalin kalau aku.